Ngapain ya kita malam-malam ke Satlantas? Wah, ternyata halaman belakangnya Satlantas tuh bagus banget sekarang. Ini namanya Benteng Hok. Tamannya ini terbuka untuk umum loh dan masuknya gratis. Kalian bebas foto-foto di sini, tempatnya Instagramable banget kan? Di sini juga ada papan sejarahnya, gimana sih ceritanya terjadinya Benteng Hok ini, dan juga sejarah Kota Salatiga. Di Benteng Hok ini kalian juga bisa nongkrong-nongkrong sambil pesan makan. Kita pesan makan dulu yuk di situ. Nah, ini dia makanannya, ada minuman kekinian dan juga snacknya. Ada chicken wings barbecue dan juga gemblong cotot. Jangan khawatir, ada makanan beratnya juga loh. Walaupun hujan, kalian tetap bisa makan di sini, duduk di gazebonya ya. Menu yang pertama ada cumi salted egg. Cuminya crispy, nggak keras, dan juga bumbu salted eggnya kerasa banget. Yang kedua ada kakap barbecue. Bumbu barbecue-nya tuh enak banget dan nggak pelit loh. Chicken wings-nya tuh juga enak banget guys, kalian wajib cobain deh. Nah, ini dia makanan tradisionalnya kita, gemblong cotot. Gemblong cotot udah pasti enak, nggak akan pernah salah deh. Minumannya ada Italian soda, yang di dalamnya ada nata di kokonya guys. Ada matcha ice. Dan juga teh tarik, semuanya nyegerin deh. Untuk jalan masuknya, kalian bisa masuk dari Jalan Cemara Raya ke arah Tes Kesehatan. Kalau masuk dari Polantas depan juga bisa loh. Kalian masuk melewati Taman Lalu Lintas, terus tinggal masuk lewat situ aja. Yuk agendakan ke Benteng Hok.